Diakon Remy Ishak tidak segan untuk berbincang dengan istrinya, Iza Yusuf, sekiranya wujud permasalahan melibatkan orang ketiga dalam perkawinan. Kata Remy atau nama sebenarnya Muhammad Zalimi Ishak, diskusi adalah jalan terbaik untuk menjaga keharmonian sesebuah institusi perkawinan. Benda-benda begini kita kena bagi tahu. Saya selalu beritahu pada diri bahwa tiada orang yang salah sebenarnya. Tiada orang nak sondol siapa. Benda berlaku ada sebab. Kadang-kadang dua-dua jadi, tepuk tak jadi. Kenapa balas tepukan itu benda-benda begitu? Tapi alhamdulillah istri saya seorang yang memahami. Kami ada bincang dan sembang tentang apa yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini dalam golongan selebriti, katanya. Ujar pelakon tersebut, berbincang antara dengannya dan istri sentiasa berlaku dan masing-masing berpikiran terbuka. Saya cakap dengan istri, kalau benda ini jadi, tolong jangan marah. Dan saya pun cuba jaga diri supaya kecurangan tidak berlaku dalam perkawinan. Kalau iman saya goyah atau berlaku apa-apa, saya akan beritahu istri. Itu lebih bagus, jelasnya.